Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel ini PJ Cidahu Tutorial Service. Kali ini di tangan saya ada handphone Realme C2. Di sini kasusnya adalah tombol powernya tidak berfungsi. Kali ini saya akan coba berbagi tips dan trik bagaimana untuk mengatasinya. Kita cek dulu, kita colokkan ke kabel charger handphone, terlihat hidup normal. Cuman untuk tombol powernya di sini agak susah atau tidak berfungsi. Oke, bagaimana mengatasinya bisa kalian simak video ini. Baik, lanjut. Pertama kita coba untuk buka dulu tutup belakang Realme C2 ini. Kita buka dulu SIM tray-nya. Oke, selanjutnya masih tetap tidak bisa berfungsi. Selanjutnya kita buka tutup belakangnya. Pertama kita cek dulu apakah fleksibel untuk tombol powernya, ada korosi atau bekas terkena air atau tidak menempel. Oke, di sini terlihat tombol kayaknya pernah diganti juga. Oke, kita cek. Tampaknya kita buka dulu tombol powernya tidak berfungsi dengan normal. Ya, perhatikan. Oke, tidak ada reaksi. Sekarang kita buka dulu semua baut tutup belakang mesinnya. Setelah semua baut terbuka, kita buka tutup belakang mesinnya. Pertama, ntar kita cabut dulu soket baterainya. Selanjutnya kita buka semua juga soket yang lainnya. Oke, di sini ada soket antena. Sebentar, kalian buka juga perlahan bu. Oh, tampaknya handphone. Oke, mesin. Kita tinggal angkat mesinnya. Saya lihat, coba. Untuk konektor di mesinnya normal. Kita ganti fleksibel tombol on off-nya ini. Baik, di sini sudah saya siapkan untuk fleksibel tombol on off-nya. Untuk mendapatkan tombol on off ini, kalian bisa pesan atau order di toko online melalui aplikasi Lazada, bisa Shopee atau Tokopedia, atau juga kalian bisa cari di toko spare part handphone terdekat di tempat kalian berada. Oke, kita pasangkan atau kita ganti tombol fleksibel on off nya ini.
Oke, setelah terpasang, lanjut kalian pasangkan kembali mesinnya. Di sini saya coba tes dulu, hidupkan handphonenya menggunakan tombol fleksibel, tombol power yang baru dipasang. Oke, alhamdulillah tombol fleksibelnya setelah diganti dapat berfungsi dengan normal. Sekarang kita pasang kembali baut dan tutup belakang mesinnya. Kita pasang kembali tutup belakangnya. Oke, sekarang kita coba kembali. Dan alhamdulillah tombol powernya bisa berfungsi dengan normal. Demikian tips dan trik dari saya. Apabila kalian menemukan atau menemui permasalahan pada handphone C2 ini, untuk tombolnya yang tidak berfungsi dengan normal, kalian cukup mengganti tombol fleksibel ini. Tombol fleksibel ini bisa kalian pesan dan dapatkan di toko online. Baik, untuk kali ini demikian dari saya. Semoga tips dan trik ini bisa bermanfaat. Dan ingat selalu pesan saya, jangan lupa untuk bersedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.